Hotel tema Hello Kitty di Jepang ini next level banget sih. Aku stay di Grand Chariot Hotel di Pulau Awaji yang gak cuman ada tema Hello Kitty tapi juga Naruto juga loh. Pas masuk banyak banget ada aksen interior Hello Kitty yang kalian gak bisa lihat di tempat lain. Dan kamarku ini bisa muat 4 orang jadi cukup spacious. Bener-bener berasa ada di theme park hotel, tapi bedanya kita bisa enjoy pemandangan alam Jepang yang tenang banget tapi juga dapat vibes kawaiinya. Dan yang bikin next level lagi guys, kamar aku tuh ngasih hadiah souvenir Hello Kitty loh. Bener-bener totalitas banget ya. Aku inget banget pas di sini aku tidur nyenyak banget dan kasurnya juga empuk. Terus kamar mandinya juga tradisional Jepang, jadi kalian bisa sambil enjoy budaya Jepang juga dalam kamar ini. Mama mertua aku seneng banget loh guys, padahal nggak gitu ngefans sama Hello Kitty loh. Dan juga bagi keluarga, anak-anak bisa tidur di bunk bed ini. Cherry on topnya adalah pas kalian lihat ke atas, dia ada view langitnya. Dengan tema Hello Kitty, kalian bisa lihat malam-malam ya guys, bintangnya tuh cakep banget. Aku rekomendasi sih kalau kalian stay di sini wajib 2 malam karena 1 malam tuh nggak cukup.